Founder Holy Wings Indonesia, Ivan Tanjaya, mengadakan Holy Wings Academy yang diadakan bersama dengan artis-artis ternama seperti Anji, Indu Numata, dan Beno Lalahuta. Holy Wings Academy merupakan inkubator untuk para musisi Indonesia sehingga mereka dapat berkembang dan memiliki panggung yang besar. Holy Wings Academy sudah membuka audisi online melalui sosial media Instagram dengan hashtag Holy Wings Academy. Setelah lolos seleksi audisi online, peserta akan melakukan audisi secara live di panggung Holy Wings yang berada di 5 kota besar pada bulan Februari 2020. Holy Wings kan misalnya ada 30 Holy Wings, artinya Holy Wings membutuhkan 30 performer untuk manggung di Holy Wings. Tapi setelah itu ada keinginan lainnya bahwa pengen mengangkat orang-orang yang perform di Holy Wings ini untuk menjadi lebih lagi, dan menjadi superstar. Holy Wings Academy ingin mengangkat para Holy Wings superstar untuk dapat mengembangkan bakat dan potensinya hingga ke dunia internasional. Kita pengen memproduksi artis yang atau musisi yang bisa sampai, ya maksudnya kita bisa bercontoh dari sekarang musisi yang udah sampai kelas dunia, oh, seperti Rizky Raya, Niki, dan Stephanie Putri. Ya kita intinya ingin mengajak lah, memberikan panggung kepada musisi. Holy Wings Star tidak hanya dilatih untuk berkembang di bidang musik saja, tetapi di bidang lain seperti fashion, social media, dan menjadi konten kreator. Geraldi Darmawan, Inggris Fortunata, melaporkan untuk UMN TV.